Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat ekonomi syariah, sahabat Sendra? Nah, alhamdulillah pagi hari ini Sendra bersama guru dan sahabat, masya Allah luar biasa, ada Pak Kiazar. Assalamualaikum Pak Kiazar. Assalamualaikum Ustaz Sendra, makasih sudah mencerahkan umat yang ada di An-Nur, Pamulang Permai. Ini masjidnya Pak Kiazar di Masjid An-Nur di Pamulang Permai ya. Pak Kiazar adalah ketua DSN Institute MUI Majelis Ulama Indonesia dan dosen, sama-sama dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Jakarta dan IKI Jakarta juga, dan banyak kampus lain ya Pak. Nah, ada Pak Ustadz Dr. Juanda. Assalamualaikum. Sahabat Ustaz Indra, sama-sama pejuang ekonomi syariah. Nah, ada mie ayam optimis. Oh, ada mie ayam optimis juga, Mimin ya. Ini anak-anak kampus Min juga kenal dengan Min ya, insyaallah. Kalau nggak kenal, nggak pernah jajan. Pak Gezar, apa pesannya Pak Gezar untuk pejuang-pejuang ekonomi syariah? Ya, tentu saja kita berharap masjid tidak hanya mengkaji persoalan-persoalan yang terkait ubudiah, Ustaz Indra, tetapi juga terkait ekonomi syariah juga wajib dikaji di masjid. Karena seperti Ustaz Indra katakan tadi, ternyata Rasulullah lebih banyak waktunya untuk memberikan teladan bisnis dibandingkan teladan-teladan yang lainnya. Ini tentu harus jadi pelajaran bagi kita semua saat ini. Artinya ekonomi syariah nggak bakal bisa tumbuh berkembang kalau pebisnisnya nggak ada. Iya. Artinya tutup kan? Siapa yang siapa yang bayar premi kan gitu? Siapa yang ikut nabung kan gitu ya? Iya kan? Jadi memang kita butuh minimal satu rumah tangga muslim, satu orang pengusaha. Iya. Lebih banyak lebih baik. Insyaallah. Nah, Ustaz Juan, Dr. Juan, apa pesannya untuk para pejuang ekonomi syariah? Saya kira idem sama pasar. Memang kita butuh untuk menguasai ekonomi dunia, karena kita sekarang dikuasai oleh ekonomi apa, tradisional ya, konvensional ya, sehingga kita tidak bisa hidup secara Islam. Kita harapkan pejuang ekonomi Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam. Alhamdulillah berkah. Iya. Kalau boleh tahu sekarang di mana Ustaz Dr. Juanda ngajar dosen di mana sekarang nih? Sekarang di Sukabumi. Oh, jauh ya. Dulu di sama-sama di UIN gitu ya. Iya. Sama-sama ini ketiga-tiganya sama-sama di Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Saya udah hampir 15 tahun. Sekarang UIN. Sekarang optimis. Masyaallah doakan Ustaz Dr. Juanda sehat, Ustaz Kiai Azhar sehat dan semua sehat. Nah, berkah. Nah, itu banyak perjamaah. Mau salam apa, Pak Ustaz Dr. Juanda? Salam ya. Ekonomi syariah, salam apa? Mau salam apa untuk semua orang? Mau salam, kita sama-sama berjuang untuk ekonomi syariah ya. Pangsa pasar ekonomi syariah. Alhamdulillah. Pak Kiazar, salam apa nih? Salam ekonomi syariah, mantap-mantap, coba. Salam untuk selalu belajar-belajar dan belajar ekonomi syariah. Setelah itu diterapkan Ustaz. Jadi jangan hanya omon-omon saja. Harus berkah biar salam, berkembang biak. Salam ekonomi syariah, salam zakat, salam wakaf dari Masjid An-Nur Pamulang Permai bersama Guru Sendra, Pak Kiai Azhar dan Pak Ustaz Dr. Juanda. Nah, berkah ada Min juga pejuang ekonomi syariah pangsit. Nah, kalau sahabat-sahabat lihat Min, doakan mie ayamnya maju selalu. Setuju ya Min? AMI atau PMI ya biasanya. Salam sehat, salam sehat, salam bisnis syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.